Maraknya tabloid Indonesia Barokah yang beredar di masjid-masjid kian meresahkan masyarakat. Terlebih tabloid itu juga dinilai berisi pesan politis. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah terprovokasi dengan isi tabloid karena belum diketahui pasti kebenarannya. Pangdam 4 Diponegoro Majen TNI Muhammad Effendi menghimbau masyarakat untuk melakukan konfirmasi ke instansi terkait. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan aparat Babinsa atau Bintara Pembina Desa sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia juga menekankan aparat TNI untuk bersikap netral dalam mengamankan pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019. Hal itu ditegaskan saat acara serah terima jabatan terhadap 8 pejabat Kodam 4 di Ponegoro. Saya dengan adanya majalah ataupun mungkin berita-berita yang mungkin masih diragukan kebenarannya, ya paling saya berharap bahwa kepada seluruh warga Jawa Tengah dan DIY, ya, jangan mudah terprovokasi. Apabila ada hal-hal yang sifatnya negatif, lebih baik dikonfirmasi. Tabloid Indonesia Barokah diketahui menyebar secara masif di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dewan Pers telah melakukan investigasi terhadap tabloid ini. Hasilnya, konten yang dimuat di tabloid tersebut bukan produk jurnalistik. Dari Semarang, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.